Assalamualaikum sahabat, jumpa kembali dengan mamanya Rindianda. Kali ini saya akan mengajak sahabat untuk melihat anggrek saya yang baru saja mekar, yaitu anggrek Cattleya Potinara Burana Beauty. Anggrek Cattleya ini berukuran medium atau sedang, yang merupakan persilangan dari anggrek Potinara Netra Siri Star Bright dengan anggrek Cattleya Netra Siri Beauty. Yang menarik dari anggrek Cattleya hybrid ini adalah kombinasi warnanya yang cantik. Warna dasar kelopaknya kuning terang dan warna merah menyala di bagian petal serta labelumnya. Sahabat, anggrek ini saya beli 3 tahun yang lalu seharga Rp60.000. Karena anggrek Cattleya ini tidak bisa berbunga di daun yang sebelumnya, maka berbunganya hanya dengan tunas yang baru. Setelah 3 tahun lebih, baru berbunga ini sahabat. Untuk perawatan seperti biasa, penyiraman 1 hari 2 kali, pemupukan, pemberian insektisida dan fungisida, agar anggrek kita bisa berbunga secara terus-menerus. Pemakaian pot juga mempengaruhi sahabat. Berulang kali saya taruh di pot tanah liat menjadi jamuran untuk medianya. Karena itu saya menyediakan pot seperti ini, berjaring-jaring dan sangat poros. Jadi ketika air mengalir langsung keluar, tidak tersimpan di media untuk menghindari jamur pada medianya. Sepertinya anggrek-anggrek saya ini serasi di bawah tudungan para net di greenhouse mamanya Rindianda. Terbukti dengan satu-satu anggrek saya kembali mekar. Demikianlah sahabat sedikit uraian tentang anggrek Cattleya Potinara Burana Beauty yang baru saja mekar ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe mamanya Rindianda. Semoga kita tetap sehat sehingga bisa berbagi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.